Seorang ibu pasrah melihat tubuh anaknya penuh lumpur hitam. Video tentang ibu yang pasrah setelah melihat kondisi anaknya tersebut viral di media sosial. Video yang diunggah oleh pengguna TikTok Frozen.tun telah ditonton sebanyak 16,9 juta kali pada Kamis 25 Maret 2022. Rekaman video memperlihatkan seorang ibu memakai daster berwarna merah muda sedang berdiri di tengah jalan pemukiman. Kanan dan kiri jalan tempat si ibu berdiri terdapat lahan kosong yang ditumbuhi rumput dan tanaman liar. Ibu yang berdiri di jalan itu tampak memegang sebuah batang pohon berdaun di tangannya. Tidak berselang lama setelah ibu berdiri di sana, tiba-tiba seorang anak kecil dari depan menghampirinya. Anak kecil itu tak lain adalah anak si ibu sendiri. Tubuh anak ini penuh dengan lumpur berwarna hitam dari ujung kepala hingga kaki. Ibunya tersebut hanya bisa pasrah melihat keadaan anaknya yang dipenuhi oleh lumpur hitam. Entah bagaimana ceritanya si anak bisa mandi lumpur hitam sedemikian rupa. Anak yang kedua terlihat lari belakangan setelah saudaranya menghampiri sang ibu. Kedua anak ini malah tertawa saat berada di depan ibunya dengan kondisi tubuh penuh lumpur hitam. Warganet yang menonton video tersebut langsung membanjiri kolom komentar untuk memberi tanggapan.